aku dah habiskan training ni and rupanya ada achievement. Aku dah dapat satu achievement. So aku nak cuba dapatkan satu challenge ni lah. Challenge ni sebenarnya kau boleh buat sendiri. Ada, tak tahu, kata ni boleh hantar sendiri macam challenges. Tapi tak tahu challenges ni macam mana. Aku dapat ada interconnected. Oh, 10 days, cubalah. Dapat kat sini. Oh, sedia macam tu ke? Oh, tak dapat. Damn it. Macam best je. Publish. Oh, ni okay. Ni Never mind. Custom map. Okay, easy. Kita pergi ke easy dulu. Looks easy but aduh eh. Bila komen tu kau rasa berdebar. Kena dive. Jadi kau tak payah klik kanan pun, dia automatic jalan untuk kau. So lagilah kau rasa tak ada control dengan apa yang dia kasi. Kau tak boleh lompat dengan dive ke? Oh, damn it, tertinggal. Damn it. Okay, this is the last time yang aku nak cuba. Lepas tu kita akan pergi ke Endless lagi sekali untuk dapatkan 100 km satu run. Kalau lah boleh. Cuba lagi sekali. Okay dah. Okay, back to challenge menu. No. Endless mode lagi sekali. So achievement yang aku nak cuba kejarkan adalah untuk dapatkan 100 km in one run. So itu yang aku nak cuba dapatkan sekarang ni. So macam aku cakap, kilometer dia naik like dengan laju, tapi nak dapatkan 1000 tu macam susah sikit lah. Macam aku cakap, susah sikit. Dia tak dapat high score untuk aku pecahkan, so there's no need for me to break them. I just want to run far, far away from home. Dalam cerita aku tak baca sangat, so mampulah jalan cerita dia apa. Yang kata aku lari je. Safe zone, okay good. So dapat ability lain dan dapat speed lagi tinggi. Ion and EMP, okay cool. Damn, apa yang aku apa yang aku perlu buat. Aku tak nampak berapa kilometer ni. Mesti tadi dah dekat dengan 1000k. Ion and dive, okay. Kita kena ingat. Whoop, let's jump over this guy. Whoop. Oh wait, ni untuk apa? Tak ingat lah. Oh ya, yeah, ada. So aku lompat lagi tinggi. Okay, go. Nak lompat bawah tak? Nah, biar je lah. Okay, sekarang kena. Ion and dive. Kamehameha dengan dive. Cantik lah kamehameha tu. Damn, patut ada. Patut aku dive tadi. Aku rasa kalau aku guna controller lagi best kot main game ni. Tak tahulah, rasa je lah. Yo. Perfect lah. Dekat 500 km. Okay, dah lepas 500, lagi separuh untuk dapatkan apa tu, achievement tu. So aku dapat leap and ion. Okay, ingat ion kat bawah sekarang ni.
No. Finally, after like 6 or 7 try, aku boleh dapat ke half zone yang 500 yang aku mati tadi. So aku dapat leap and dash. So leap lompat, dash kita. Leap dash. Okay. Oh no. 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 Oh my god, give me. Okay, so aku dah banyak kali mati untuk dapatkan achievement 1000k kat dalam Endless, and aku dah mati 42 kali. So yay, achievement unlock. Aku dah mati 42 kali dah. Aku ingat itu achievement tengah-tengah aku dapat. Macam mana nak die before the run begins lah. Safe zone 600km, more safe zone. Okay, good. Aku dapat iron and dive. Good, 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 good. Hopefully ni okay. Seriously. And untuk sesiapa yang komen kat bawah, aku game ni senang ni, aku boleh buat lah. Simple je. Cuba kau check crack game ni, kau cuba kau main. Let me see how good you are. This game is really challenging. At first kau macam tapi nanti masa kau main kau macam, oh my god, apa benda aku kena buat ni. Oh, oh, that save though. That save. Leap and EMP speed up. Okay, good. So come on. But my god, EMP and dive. Good. Aku tak suka EMP ni. Macam mana aku nak dapatkan 3000k run? Aku nak dapat 1000 pun seksa. No! No! 974, ya Allah, sikit lagi, ya Allah. Aku nak dapatkan achievement 1000 kali run baru aku nak habiskan episod. Tak kisahlah episod ni panjang mana. Oh, safe zone 700. Oh my god, aku kena jalan lagi sikit ni. 900 aku keluar daripada checkpoint. See? So aku tinggal. Come on, come on. Don't fuck it up. No! Oh! No. Itu dah bagus dah. Kenapa aku tak lompat dah sekali tadi? Ya Allah, dah rasa macam lama gila aku main game ni. Yang ni dah dekat macam aku rasa 2 jam tu. Oh, dekat gila. Aku rasa dah dekat 1 jam hingga 2 jam aku main game ni semata-mata nak dapatkan achievement 1k run. Please, 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 bagi gelas. Ayah aku dah pandang aku asyik, so aku tidur je. Masa itu nak sahur tadi. That's why kalau aku jerit, aku terjerit kuat sangat. Pasal yeah, my father sits in front of me. He's watching the TV. Aku tengah main game ni. Aku tak boleh reach kuat sangat. So dia bersabar je. Aku paling takut kalau dia tulis ada EMP ke depan tu. Okay. Mana safe zone ni? Ke di safe zone 800 lagi. Sikit lagi, aku sedikit kena lupa benda tu. Aku tak nak ambil. Oh, safe. Okay, lagi sekali. Kita keluar checkpoint dekat 900. So
Oh. Okay, come on. Sikit lagi. Oh, yes. Dah 1,000. Mana achievement ni? Tak ada pun. What? Aku salah baca ke? Dude, it's only 1K. Yes. Finally, achievement unlock. Naik 1 jam siut aku nak unlockkan achievement ni. Getting better. So, aku tak tahu video dia berapa panjang. Hopefully korang jangan marah sangatlah video ni panjang sangat ke apa. But I will see you guys in the next episode. Aku nak cuba targetkan kepada episode-episode yang lain lah. Episode-episode lain. Target-target yang lain. Ada satu reach the lab. Aku tak tahu reach the lab tu macam mana. Well, tak apalah. Tapi nanti aku fikir macam mana. And aku nak tahu macam mana nak dapatkan shortest run ever. Satu achievement untuk shortest run ever. So thank you very much. See you guys in the next episode. And I hope you like it. Bye-bye.